Saya Lorenzo pengen ketemu sama Nikita. Terbaru Nikita Mirzani blak-blakan tentang hubungannya dengan Harji Lorenzo. Nikita Mirzani mengungkapkan dirinya diajak mantan pembalap MotoGP Harji Lorenzo ke negara asalnya Spanyol. Baru-baru ini kedekatan mereka menghebohkan publik. Iya, diajak Lorenzo ke Spanyol. Dia bilang kapan-kapan kalau punya waktu ketemu di sana, kata Nikita Mirzani saat ditemui di Kapten Pitendian Jakarta Selatan Rabu 4 Desember 2019. Kendati demikian, mantan istri sajat Ukraini membantah dirinya dan Lorenzo mempunyai hubungan spesial. Menurut Nikita Mirzani, kedekatan mereka hanya sebatas teman. Lagian itu cuma teman aja kok, enggak lebih, ungkapnya. Perempuan kelahiran 17 Maret 1986 ini mengatakan kedatangan Lorenzo ke Indonesia guna untuk membuka usaha di Bali setelah pensiun menjadi pembalap MotoGP. Nikita yang kebetulan mempunyai teman bisnis di Bali memperkenalkan Lorenzo kepada temannya tersebut. Ini mau ke Bali lagi sampai extend 2 minggu. Lorenzo, dia mau investasi bisnis di sana. Niki kan punya teman-teman prana kapal pesiar yang dipakai di Bali. Salah satu ownernya mau bikin di Ubud, jelas Nikita Mirzani. Seperti diketahui, Nikita Mirzani sempat bertemu dengan Lorenzo di Bali beberapa waktu yang lalu. Saat itu lelaki 32 tahun itu datang ke Bali untuk keperluan bisnis. Dan seperti diketahui, yang membuat iri pada warganet adalah saat Nikita Mirzani mencium Harji Lorenzo ketika itu. Benarkah menurut kalian pengakuan Nikita Mirzani bahwa Lorenzo dan Nikita Mirzani tidak memiliki kedekatan apa-apa? Cuma kata Nikita Mirzani sebatas teman, padahal dalam kanal YouTube dan pengakuan Billy bahwa Nikita Mirzani cincinnya pernah tertinggal di Villa Lorenzo. Bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah, like, subscribe, dan share pada teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton.